guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi di sini kita mau main game bersama Bang Fadil Jaidi. Di sini kayak truth or dare atau truth or truth? Question and answer. Oh, question and answer. Oke. Question and answer. Oke, langsung aja kita mulai ya. Kita sweet duluan deh, siapa yang duluan ngambil? Oh, ngambilnya satu-satu atau satu pertanyaan buat dua orang? Pertanyaan satu-satu. Oh, satu pertanyaan satu-satu. Kita yang mulai duluan deh. Ya, sweet. Aku dong. Yang menang nentuin bebas mau mulai duluan apa belakangan. Aku mulai duluan deh. Ya udah, silakan. Cina kan baca. Kan pertanyaan untuk Fuji kan? Iya. Yeah. Jujur aku juga enggak tahu pertanyaannya apa. Ceritain first date. First date. Ceritain first date adalah aku waktu itu lagi foto-foto buat ada film aku dulu. Terus Torik datang duluan dan nungguin di dalam rumah terus ngerekam-rekam gitu. Di situlah rame. Fuji Torik ngedate. Oke. Okay. Dan waktu aku ngedate, itu kan naik mobil. Torik di sini kan bawa mobil. Aku di sini, aku nggak mau ngeliat dia. Jadi dia nanya, kamu mau makan apa? Terserah apa aja, nggak apa-apa kok. Karena aku ngerasa muka aku jelek banget. Terus pas kita ngedate pertama kali, si Torik nih bisa banget. Jadi dia bikin story kak, ngejebak aku di situ. Bikin story gini, guys, kalau misalnya Fuji makanan yang nggak habis, dia bakal nganterin aku besok ke bandara ya. Kejebak dong, udah diupload. Semua orang nagihin, nggak habis makanan. Bang makanannya. Itu banyak banget, gak habis. Terus jadinya nganterin ke bandara? Jadi nganterin, dan dia udah ngupload dong, aku gak bisa kabur dong. Nanti takutnya di apa-apain namanya. Boleh dicoba Torik skill jadi laki-lakinya, boleh juga. Dia ngejebak lewat story. Boleh juga Torik. Dan benar besoknya aku nganterin. Terus pas aku lagi nganterin bang, dia ngegem tangan aku dan itu masuk ke apa namanya wartawan-wartawan gitu ngerekam. Aku digandeng tangannya. Iya. Semakin bu cinta. Semakin rame itu tofu. Ya udah disitulah. Disitulah first date-nya? Disitulah awal mula tofu bermula. Kalau kata lagu makasih TikTok, netizen, kalian membantu Torik. Kalau kata lagu TikTok, ade cinta tak selamanya indah, ade. Ade cinta tak selamanya indah, ade. Ih, gampang banget pertanyaannya. Apa hal terjahat yang pernah lo lakuin harus jujur? Paling jahat. Dan ceritain. Paling jahat? Paling jahat? Apa ya jahat? Jahat dalam konteks apa nih? Apapun. Gak inget lagi. Kita hitung ya, sampai 10 detik. 1, 2, 3. Oh, aku inget. Aku dulu pernah main berantem-berantem teman sama Dila. Iya. Waktu kecil. Gitu kan, tapi aku... Yang sekarang-sekarang dong ceritanya. Aku gak inget. Gue pernah ngancurin hidup orang. Gue pernah nyerang dia. Gue pernah bayar orang buat gebukin orang gitu. Gak pernah. Gak pernah. Pasti adalah kamu kira. Gak pernah. Ya, amit-amit terus balik gak pernah gitu. Itu kemarahan. Satu. Itu kemarahan bener gak ada. Gak ada, aku gak pernah jahat sama orang. Serius gimana dong? Ribut. Ribut gak pernah. Kenapa sih dia gampang-gampang nih pertanyaan Tiwi? Apa kabar kamu first date? Siapa orang yang terakhir lo hubungin di WhatsApp? Risa. Ih deket banget ya? Iyalah. Ih hubungin apaan tuh? Lagi ngobrol biasa aja. Oh kakak chatan tiap hari ya? Iya, enggak setiap hari, hampir. Ih lucu deh. Dia udah punya pacar. Oh iya? Iya. Sakit enggak? Kayaknya enggak masuk di pertanyaan itu deh. Kayaknya enggak masuk deh. Tapi sakit enggak? Hah? Lumayan. Sakit deh? Bener-bener. Tapi pacarnya enggak cemburu? Hah? Pacarnya enggak cemburu. Tapi abang cemburu. Kita next pertanyaan deh guys ya. Jadi podcast nih. Ini harus jujur kan? Gak mau dia kan? Ini harus jujur kan? Ini harus mau jujur mau jawab kan? Ini apa? Mau jujur apa? Mau jujur apa? Ya itu apa? Apa dulu? Berapa penghasilan lo dalam sebulan? Mau jujur, kalau dia bohong gue bisa kayak gini, bohong. Satu juta. itu gede loh. Ya mungkin aku gak bilang itu kecil. Enggak, penghasilan aku dalam sebulan. Iya, dalam sebulan. Di atas UMR. Bisa dong, bisa. Gak bisa, exactly rata-rata. Ada tulisannya rata-rata. Rata-rata di atas UMR. mau bedak atau mau jawab? Bedak. Dia... Oh,
Kenapa? Ini ke gue ya pertanyaannya. Ini adalah pertanyaan paling berat untuk sebuah selebgram ataupun artis ya guys. Aduh. Ih gampang banget sih. Apa? Pilih satu, mending selingkuh atau susah move on? Susah move on. Sumpah lu bikin pertanyaan gampang banget sih Tiwi. Coba gue nih, gue yang pilih nih pertanyaan dari Tiwi lagi nih ya. Panik. Ah ini buat berdua dong. Wajib mau jawab apa enggak? Enggak, gue udah tahu tuh kenapa. Kalau tadi kan sebutkan. Kalau sekarang berapa? Eh tadi berapa juga? Apa tuh? Ya? Oh iya berapa? Ini sama berapa juga? Iya apa? Berapa saldo ATM lo sekarang? Enggak. Aduh. Di atas UMR? Gak bisa. Aduh capek aku. Aduh. Mau jawab atau mau bedak nih? Aduh, kelemahan Fuji adalah harta ya guys ya. Enggak banyak. Ya boleh aku lihat. Cukup lah. Iya cukup. Cukup lah beli rumah cukup, beli mobil cukup. Beli tanah aja lagi cukup. Jadi mau jawab atau mau bedak? Aku kasih tau Bang Fadil aja bisa. Itu pertanyaan buat netizen. Masih nabung lah, belum bisa beli mall. Iya beli mall. Raffi Ahmad juga kayaknya beli mall nabung juga deh. Eh enggak deh kayaknya. Bisa dia punya pantai 2. Mau bisa deh kayaknya. Duit. Ya masih kalah sama Raffi Ahmad. Kayaknya jadi kebo deh saldo Raffi Ahmad berapa ya? Coba. Kayaknya 200M lebih lah ya. Enggak tahu kita jadi ngitung rezeki orang. Rezeki Fuji nih berapa nih? Iya ngapain sih nanya-nanya rezeki. Berapa saldo ATM lo sekarang? Bedak. Maaf ya, Ji. Yang mana? Untung di sini gak ada cheating lagi. Ya, ini mah masih gampang. Berapa uang cash yang lu punya di dompet sekarang? Gak ada. Di ATM? Gak ada kan di dompet. Gak ada kan duit gue kosong kan, San? Atau ada? Ada. Oh, ada. Ada berapa? Di bawah sejuta. Di ATM? Di ATM di atas sejuta. Apa kan pertanyaannya bukan di ATM, di dompet. Pertanyaan yang bikin kasih Fuji yang gampang ya, kasihan. Udah celemotan. Love language lo apa? Quality time. Gampang. Kapan terakhir bohong dan bohong apa? Terakhir bohong dan bohong apa ya? Terlalu banyak ya? Kayaknya gue sering bohong deh. Itu termasuk hal yang jahat tau. Enggak dong, bohongnya kan gak merugikan orang lain. Terakhir bohong, sebentar ya aku ingat-ingat. Bohong yang pernah merugikan orang lain deh. Bohong yang pernah merugikan orang lain. Kalau diginiin tuh dosa gak inget Ji, dosa tuh gak boleh diinget-inget. Dosa tuh dilupain. Emang iya, emang dosa gak boleh diinget-inget. Boleh lah bang, jadi sebagai kesadaran diri kita kayak gue gak tapi boleh. Tapi gak boleh diungkit. Dosa itu gak boleh diungkit. Yaudah kan ini bohong. Karena Allah telah menutup aibmu, buat apa kamu membuka aibmu lagi? Gitu. Nah bentar gue cari dulu, bohong apa ya gue? Oh, bohong. Inian, promosiin, apa namanya? Promosiin Cimol. Kenapa? Disuruh promosiin Cimol, gue bilang udah padahal belum. Itu gue bohong, bohong gak? Bohong. Gampang banget, cari jawaban aman deh. Aku bingung, serius deh. Serius, ganti pertanyaan deh. Berapa saldo ATM lo? Gue masih gak terima itu kan. Praktekin gaya mama kalau lagi ngomel. Mama kalau lagi ngomel. Ya udah terserah. Udah gitu dong. Terserah kamu kalau dibilanginnya susah, sama orang tua dibilanginnya susah. Udah gitu dong. Iya, kalau mama aku marah gitu. Ih, enak ya, gampang. Habis itu ngambek 3 hari. Kalau mama diem. Ngambek. Diam. 3 hari anaknya diajak ngomong enggak diajak ngomong. Enggak dikasih makan. Makan. Aku pengen nanya dong bang, sebenarnya satu pertanyaan. Gak apa itu aldo ATM lo? Enggak. Kak Fadil tuh punya pacar gak sih? Enggak. Bohong. Serius? Sekarang kamu pernah lihat aku cerita-cerita gak? Keanu pernah cerita-cerita gak? Pasti Keanu pernah cerita, kalau misalnya aku punya pacar pasti cerita. Tapi kan kita gak ada yang pernah tahu Kak Fadil tuh beneran di kamar apa sebenarnya lagi keluar? Enggak, aku di kamar. Mantan berapa?
mantan yang dihitung apa yang... Emang mantan ada yang gak dihitung? Maksudnya ada yang cinta monyet yang cuma seminggu. Yang dihitung, yang seriusan. Tiga. Mama kenal? Kenal semua. Aku kalau pacaran pasti bawa ke rumah. Siapa bang? Yang terakhir ya? Aku disebut, aku pada tahu ya? Pada tahu. Kayaknya ada beberapa yang tahu. Udah, aku... Tahun berapa tahu. Bang? 2000, lama. Aku terakhir pacaran tuh 2013. Hah? Aku masih SD. Ya Allah, Fuji masih SD. Masih SD, kelas... Aku diputusin 5. Gara-gara main game. Lebih sering main game daripada pacaran. Ya udah guys, gitu aja pertanyaannya. Gue bikin emosi nih. I'm win! Oke guys, jadi di sini kita mau main sentilan maut. Jadi kita muter-muter dulu. Sebanyak berapa kali bang? 5 kali. 5 kali, and then kita harus nyentil bola yang depan itu. Fuji udah kebelet 17-an ya guys ya. Jadi kita udah 17-an duluan. Jadi di sini mulai dari sekarang nih. 7 kali putaran ya guys. Kamu lihat ini ya, harus lihat ini. Tuh, jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gak. Susah. Masih miring. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tutup tangan kanan, pakai mata kanan. Nah, habis udah tuh. Dia mah barbar banget. Gak bisa. Jadinya muternya 5 kali ya guys. 2 3 4 5 1 Lumayan. Ayo. Oke, saatnya aku ya. 1 2 3 4 5. Ini. Aduh. Dia jago banget. Gara-gara diehin gue jadi grogi. Sekali lagi bang. 1 2 Salah tangan. Sialan. Susah banget. Puyeng. Buyung lo. Susah. Buyung. Oke. Segitu doang skillnya. Mulai ya. 1 2 3 4 5. Tutup. Gampang banget. Dia terlalu gampang banget. Mata gue jering kayak ini. Pemenangnya Fuji. Basah ya bang? Basah gitu kan. Gerah guys. Jangan dihujat ya. Kena mata gak bang? Enggak. Alhamdulillah. Enggak, bukan. Jangan dihujat, ini emang dendam ya guys ya. HP aku ikutan main guys. Tuh. Maaf bang, kok gue jadi gak tega ya? Gak apa-apa, namanya juga main. Next, apa lagi? Oke guys, jadi di sini kita game ketiga kita mau main Coblos Street Boba. Kita bakal main game Street Boba ya guys ya. Mata kita ditutup, terus kita kayak Coblos, aku dulu ya. Coblos, boleh ya. Karena aku udah aus banget. Oke, jadi kita bakalan coblos street bobanya. Ini yang ngintip kan? Enggak. Satu, dua, tiga. Iya. Gak ada apa. Oh my god. Oke, siap. Kami nyangkul, Neng. Nyangkul. Ah,
Gue udah haus. Disclaimer, ini kalau kecolok kita bakal minum ya guys. Orang blok. Sekarang kita kasih keringanan untuk diri kita sendiri ya guys ya. Kita boleh nyoblos sampai 3 kali. Eh langsung merem aja ya aku ya. Oh ini deket nih. Satu, dua. Udah kucing mau atraksi. Gendut banget ya. Oke, udah langsung merem ya. Sumpah ini nyebelin sih jujur aja. Satu, dua. Andret di sini. Jauh. Tuh. Dua, tiga. Jatuh. Gak termasuk berarti ya? Enggak, oke. Sumpah gue cuma mau minum. Kita belum minum dari tadi. Yuk. Merem bang. Berhasil. Gue pengen minum. Gue pengen minum. Akhirnya. Akhirnya. Seger banget asli. Bisa lanjut dulu gak bang? Aku mau minum. Minum dulu bener. Astagfirullah. Aduh, gimana ya guys ya? Ini udah lanjut lagi apa udahan game-nya? Udah. Oh, udah. I'm the winner, we are the champion, my friend. Kayaknya kurang deh udah. Ya Allah, barang siapa yang zolim kepada sesama manusia, dia akan mendapatkan ganjarannya. Betul. Ya Allah. Betul, bisa dilihat video sebelum ini tadi, seberapa nafsunya dia. Gitu aja game dari kita. Kita udah keok pokoknya. Bye bye guys. Bye. Bye. Next. Kisah yang mana sih? Pertanyaan yang susah yang mana? Kenapa jadi mau ikutan bambu? Gak boleh ngintip ya, Pak, lagi syuting. Demi Allah, gebugin Wiwi ya. Apa? Coba yang hijau kata dia. Itu apa tuh? Tuh, ayo dong. Apa itu?